Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah, ratusan umat muslim desa Kedawung, Kecamatan Ngelego menggelar acara pawai ta'aruf berkeliling desa. Ratusan umat muslim desa Kedawung sangat antusias saat mengikuti kegiatan pawai dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1440 Hijriah. Pawai ta'aruf ini dibuka oleh kepala desa Kedawung. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh dan masyarakat Kedawung yang kali ini berniat baik dan menyatukan tekad, yaitu dalam rangka peringatan hari Tahun Baru Hijriah 1440 Hijriah dengan mengadakan pawai ta'aruf. Semoga apa yang kita laksanakan dan kita niatkan benar-benar menjadikan berjalan dengan lancar dan sukses. Kita mulai dengan takbir bersama. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you.
Beragam kesenian ditampilkan oleh masyarakat Desa Kedawung. Mulai dari drum band, ogoh-ogoh, mobil hias, tari-tarian, dan kostum unik lainnya. Pawai ini mengambil start di Dusun Sidodadi dan finish di Dusun Salam. Pawai ta'aruf ini digelar dengan tujuan agar di tahun baru Islam ini mampu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara kali ini kita mengadakan peringatan Tahun Baru Hijriah 1440 Hijriah. Dalam rangka ini juga kita adakan kegiatan di antara lain pawai ta'aruf yang kali ini kurang lebih diikuti oleh 110 peserta. Luar biasa antusias masyarakat. Sekali lagi ini merupakan kebanggaan bagi saya atas nama pemerintah dan pribadi kepala desa dan semua lembaga. Semoga ini dengan tema dengan semangat peringatan Tahun Baru 1440 Hijriah kita tingkatkan iman dan takwa serta jati diri bangsa demi keutuhan dan kejayaan NKRI.
kami hadapan Tuhan dan sia-siakan ketabahan yang hakiki ini. Langit tampan.